Berikut ini untuk pengujian gate inverter EGS-002 20MOSFET TO247 24V lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Oke, langsung saja kita uji. Untuk uji kali ini saya akan uji beban dengan beban pemanas ini dan juga beban 2 buah blower. Langsung saja kita nyalakan inverter terlebih dahulu ya. Ya, ini dia inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan tambahkan beban. Di sini terbaca hingga 100 amp lebih ya. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 200 amp lebih. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 300 amp lebih. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 500. Kemudian saya tambah lagi di sini terbaca hingga 800 watt lebih ya. Kemudian saya tambah lagi di sini terbaca hingga 1000 watt lebih. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 1200 watt lebih ya. Sekarang saya akan menggunakan satu buah beban blower. Ya, dengan satu buah beban blower di sini terbaca hingga 1400 watt lebih. Saya tambah dengan blower lagi. Ya, dengan dua blower di sini terbaca hingga 2900. Saya tambah beban lagi. Di sini terbaca hingga 3200, saya tambah lagi di sini terbaca hingga 3400 amp lebih. Kemudian saya tambah 100 watt lebih lagi. Inverter protect off ditegakkan 3500 watt lebih karena ada kelebihan beban dan untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, ini dia inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian kali ini. Terima kasih.